Kulonwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam dan selamat datang di Taman Aksobia, Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dalam acara closing program, Limtara, Lomba Inovasi Musik Nusantara 2022. Dan kami mohon tanpa terkecuali seluruh hadirin untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Musik Nusantara.
Limtara atau Lomba Inovasi Musik Nusantara tahun yang kedua 2022. Acara ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Perfilman Musik dan Media, Pokja Apresiasi dan Literasi Musik, Yayasan Adsanti, Bumi Adsanti, dan Musike SJ. Mungkin teman-teman banyak yang ya sebagian sudah tahu Kanisa ya, dan mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang... Belum familiar gitu ya. Ya, apa sih Limtara ini? Gitu. Jadi ini adalah tahun kedua Lomba Inovasi Musik Nusantara, namun karena Kak Nisia kita semua tahu tahun lalu ketika diselenggarakan untuk yang pertama kalinya, kondisi masih belum sepenuhnya normal. Iya, masih pandemi, awal pandemi sekali ya. Iya, betul. Dan kita full sepenuhnya program hanya kita selenggarakan secara online. Ya. Dan kali ini? Kali ini beruntungnya di tahun 2022 Limtara ya bisa diadakan secara offline konser pemenangnya. Ya, ya, betul sekali. Dan sebelum nantinya kita akan melihat 10 karya teman-teman kita dari seluruh Nusantara. Untuk yang pertama adalah laporan Ketua Limtara 2022 kepada Setiawan Jayantoro. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Limtara. Yang terhormat Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media, Ibu Wiwit, Kepala BKB, dan General Manager TWC, dan staff, dan tentu saja Pak Rektor ISI Surakarta yang juga rawuh pada malam hari ini, yang saya hormati, beserta Ibu Dekan dan Kajur Karawitan. Ya. Terima kasih, pertama saya sampaikan program ini adalah puncak dari rangkaian yang telah kami rintis sejak Februari, mulai sosialisasi program, dan pada akhirnya dibuka secara resmi pendaftaran tanggal 4 Agustus dan ditutup pada 4 September. Dari 1 Agustus, mohon maaf, 1 Agustus sampai 4 September. Dan dari proses ini kemudian dipilih 119 karya menjadi 22 besar, dan terpilihlah pada malam hari ini ada 10 karya terbaik yang terdiri dari, alhamdulillah bisa rata, dari Sumatera sampai paling ujung masih NTB. Pak Ahmad Mahendra dulu mengamanahkan bagaimana bisa teman-teman di timur bisa menyemarakkan juga. Alhamdulillah pada tahun kedua ini Limtara semakin meluas dan tercatat sudah lebih dari 130 kota, kemudian peserta lebih dari 350 kelompok yang sudah mendaftarkan dalam Limtara kalau digandeng dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Selanjutnya kami juga mewakili dari Adsanti Foundation menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang sudah mendaftarkan karya-karya terbaiknya, dan pada hari inilah, malam hari inilah closing Limtara yang dirangkai dengan workshop selama satu hari kemarin, dan puncaknya adalah kami akan menampilkan 10 karya terbaik Limtara tahun 2022. Untuk itu kami mohonkan Bapak dan Saudara sekalian bisa menyaksikan, dan nantinya inilah sebagai ajang untuk membuka interaksi yang lebih luas dan publikasi yang lebih ekstensif. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Salam Limtara.
Selanjutnya, kami mohon dengan hormat Bapak Direktur Perfilman, Musik dan Media, Bapak Ahmad Mahendra untuk naik ke atas panggung memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gelap dan sayup-sayup, suaranya juga sayup-sayup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun hujan harus tetap semangat gitu ya. Yang kami hormati, Mas Setiawan. Terima kasih, Jayanto SC. Selaku Ketua Panitia. Kemudian Mbak Dania dari Adsanti yang kebetulan hari ini hadir. Bapak Rektor, selamat datang, terima kasih datang terus loh, di Intur juga aktif. Tepuk tangan dulu tuh Pak Rektor isi Surakarta ini. Saya banyak berutang budi kayaknya ini jadinya. Dan jajarannya isi Surakarta. Kemudian ada Bu Wiwit, ini yang selalu membantu kita nih setahun ini Bu Wiwit. Ya terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan tuh Bu Wiwit nih, luar biasa. Kemudian Pak Sukron, Kepala BPCB Jawa Tengah. Terima kasih Pak Sukron hadir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya kemudian tadi ada Mbak Indah Laras. Kemudian ada teman-teman para juri ya. Ada para juri, ada Mas Gilang, Mas Ivan. Terus siapa lagi? Pak Singge. Oh, tadi belum ketemu Pak Singge. Salam hormat. Beliau ada di mana? Dan Bapak Ibu sekalian yang para hadir yang sudah hadir pada malam hari ini, saya singkat saja. Limtara ini sebetulnya ini tahun, kalau untuk pengembangan musik tradisional ini adalah tahun yang ketiga. Pertama itu Lamci tahun 2020 sebetulnya, terus kemudian berubah nama menjadi Limtara ini 2021 dan ini 2022 itu. Kalau Limtaranya memang tahun yang kedua, tapi kalau program ini sebetulnya adalah ini tahun yang ketiga. Nah, ini adalah upaya pengembangan musik tradisional. Kita sedang mencari apa pola arah dari teman-teman yang terlibat. Tadi sudah dilaporkan oleh Mas SC tentang apa sudah 350 ya kelompok musik gitu. Nah, nanti moga-moga ini menjadi strategisnya untuk pemajuan kebudayaannya kayak apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini sebagai wadah gitu ya para untuk kita semua gitu, para pemusik untuk ada wadahnya, karena yang bagi pengembangan musik yang kayak gini biasanya agak jarang untuk yang mengadakan. Nah, sebenarnya awalnya juga kita agak berat arahnya mau kemana sih gitu, tapi ini kan demi kepentingan apa komunitas, kemudian bagaimana menghidupkan mereka. Nah, ini tentu kami akan laporkan ke Pak Dirjen dan Mas Menteri tentu arahnya, karena ini inovasi untuk pengembangan musik apa pengembangan untuk musik tradisional yang sedang oleh Pak Edi Rawan itu ya Pak Edi ya sedang kita lindungi gitu ya arahnya. Makanya ini juga bagian untuk memperkaya itu. Dan ini juga memperkuat akar kelokalan kita sehingga tetap tumbuh ya musik tradisional kita. Mungkin itu saja, dan saya bersyukur tahun 2022 relatif berjalan lancar. Dan walaupun pesertanya sedikit, tetapi kayaknya makin mentes. Tadi saya dengar bahwa nanti kita coba lihat ya pemenang dari Limtara tahun ini, karena tahun lalu secara online, kalau tahun ini kan secara offline. Moga-moga apakah tahun depan kalau situasinya hujan, apakah akan kita majukan itu Mas SJ? Jadi biar apa beriringan dengan Intur atau apa dan sebagainya sehingga bisa sama-sama memeriahkan gitu ya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentu ucapan terima kasih kami dari Direktorat Perfilman Musik dan Media terhadap Adsanti, Mas SJ, kemudian BKB gitu ya, Dama Taman. Manajer Taman Wisata gitu, tadi belum disebut manajer, mungkin ada yang mewakili. Terima kasih sekali lagi atas fasilitasinya dan moga-moga kerjasama ini bisa tetap berjalan dengan baik. Apakah tahun depan Limtara harus di sini?
ataukah tidak, moga-moga, ataukah nanti di candi lain gitu. Ya Bu, Pak Sukron ya, yang punya wilayah Jawa Tengah gitu. Kemudian atau Bu Wiwit gitu. Itu yang sedang kita pikirkan, maupun arah teman-teman komunitas yang mengikuti lomba yang tadi ada 350. Dan tahun ini kayaknya saya pemenangnya agak lebih beragam daripada tahun lalu. Saya bersyukur jadi pemenang-pemenangnya tidak di satu atau dua tempat atau dari satu atau dua wilayah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Dan ini titip dari Pak DJ, titip salam untuk Bapak-Ibu sekalian. Dan moga-moga lancar dan kita terus cintai musik tradisi kita. Dan coba kita kembangkan sehingga para generasi muda juga terhubung. Dan malam ini coba kita saksikan untuk penampilan 10 yang saya pikir pasti akan luar biasa. Demikian sambutan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mahendra. Dengan hormat kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya. Ya, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan 10 penampil terbaik, 10 karya terbaik sebenarnya yang ditampilkan pada malam hari ini. Ya. Dan penampilnya itu dari berbagai wilayah Indonesia juga loh Mas. Ya, betul sekali. Dan nanti akan beragam warnanya karena memang 10 itu dari berbagai daerah yang berbeda Kak Nisha ya. Dan tadi Pak Ahmad Mahendra sudah menginformasikan bahwa berarti tahun depan harus dimajukan. Karena biar tidak pertunjukannya, pagelarannya tidak di musim penghujan. Iya benar sekali. Jadi kita akan berjumpa dengan komunitas seni Taksu Agung asal Bali. Komunitas seni Taksu Agung. Lahir pada tanggal 7 Februari 2012, beralamat di lingkungan Banjar Tambak Sari Desa Kepal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Makna dari nama Taksu Agung adalah Taksu yang berarti kekuatan dan Agung yang berarti besar. Jadi Taksu Agung dimaknai dengan kekuatan atau anugerah yang besar dengan diharapkan mampu memberikan tuntunan untuk mewarisi kesenian, khususnya seni karawitan dan tari. Visi dan misi komunitas seni Taksu Agung adalah sebagai penggali seni, pelestari seni, dan mengembangkan seni. Kenapa penggali, pelestari, dan mengembangkan seni? Karena setiap kesenian perlu penggalian terhadap kesenian leluhur terdahulu yang adiluhung. Setelah kesenian tersebut digali, kita harus melestarikan. Dan dari pelestarian ini, kita dapat belajar memahami makna, isi, nilai estetis, etika, dan pesan moralnya. Sehingga kita dapat mengembangkan dengan akar fondasi yang kuat sebagai tonggak pemajuan seni budaya di Bali, Nusantara, Indonesia, maupun di dunia. 9 tahun berdirinya komunitas seni Taksu Agung tentunya kami pernah menyelenggarakan beberapa event festival dan mengikuti event festival di beberapa kabupaten di Bali maupun nasional. Pementasan yang pernah dilakukan oleh Taksu Agung di Provinsi Bali, di Jakarta, dan di beberapa daerah di Indonesia. Dan mari kita saksikan bersama persembahan komunitas seni Taksu Agung. Thank you.
Sekali lagi tepuk tangan untuk dari Bali. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan kelompok Sarvati Indonesia asal Kepulauan Riau. Beri tepuk tangannya. Diambil dari nama dua dewa yaitu Sarasvati yang merupakan Dewi Kesenian dan Parvati yang merupakan ibu dari Dewa Ganesha, yaitu Dewa Pendidikan. Secara epistemologi, Sarvati berasal dari sebuah wahana atau kelompok musik yang menekankan pendidikan karakter dalam nilai kesenian, khususnya musik. Kelompok ini adalah musisi tradisi yang berkarya berdasarkan hasil kajian dan penelitian dengan corak world music atau roots music dan tetap mengedepankan pijakan etnis Melayu pada setiap karyanya. Wah, gak sabar nih pasti mau dengar. Ya, dan mari kita saksikan persembahan Sarvati Indonesia. Kepulauan Riau, selamat menyaksikan. Thank you.
Dan sebentar lagi Kak Nesya, kita dari Kepri, kita akan naik perahu ke Kalimantan Barat. Wah. Ya, dan Kak Nesya dan teman-teman, segera kita bersama akan menyaksikan persembahan dari Sanggar Sang Suwana, Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, 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 ya. Tanah airku sangat luas tak sejarah tak dipisah oleh pulau, dipelah oleh Indonesia kaya alam-alamnya,
cinta Indonesia. Sang Suanang, Sanggau, Kalimantan Barat. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sang Suanang. Dan mari kita saksikan bersama persembahan Talusi Suara dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selamat menyaksikan. Thank you.
mesti hanya dua, hujan dan gerah, atau hujan dan rasa. Tepuk tangan untuk Sulawesi Tengah. Dan mari kita saksikan bersama persembahan dari Buram Langsa asal Aceh. Selamat menyaksikan. Pesonamu wahai alam negeriku, hilangkan semua larang, tetaplah menyatu. Berdiri kokoh di sana itu, indah pesonamu akan menjadi semangat. Inilah kita, Indonesia. Oh!
Wah, keren sekali Bur Amlangsa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman dari untuk Aceh. Ya, kami memanggil perwakilan dari Taksu Agung, Sarvati, dan Talusiswara untuk naik ke atas panggung. Ya, yang tiga pertama akan menerima simbolis penyerahan 10 karya terbaik dari Bali, kemudian dari Kepulauan Riau, dan dari... Oh, ini dari Sigi ya? Dari Sigi. Dari Sigi Sulawesi Tengah. Ya. Silakan teman-teman bisa langsung naik. Ya, kepada perwakilan dari kelompok Taksu Agung, Sarvati, dan Talusiswara untuk naik ke atas panggung. Dan dari perwakilan Badan Balai Konservasi Borobudur, Ibu Win untuk bisa menyerahkan kepada perwakilan dari tiga kelompok. Silahkan bisa bergeser 4 langkah ke arah kanan untuk berfoto bersama. Bu Iwit bisa di tengah di antara teman-teman. Ya, stop. Ya, Bu Iwit biar di tengah. Sudah cukup. Terima kasih Bu Iwit dari Balai Konservasi Borobudur dan terima kasih juga teman-teman. Sari Sandu Group asal Jakarta. Sari Sandu Group adalah kelompok dawai yang bergetar. Nama Sasando yang merupakan alat musik tradisional NTT yang berasal dari kata Sari Sandu. Dan mari kita saksikan bersama persembahan Sari Sandu Groove. Thank you.
Perwakilan dari Bur Amlangsa dan Sang Suwana untuk naik ke atas pentas. Silakan teman yang kelompok yang dipanggil langsung satu perwakilannya, agak cepat. Dan saya panggil Pak Supron dari Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Tengah untuk bisa memberikan penghargaan kepada tiga perwakilan. Dan bisa tetap di atas panggung Pak Supron untuk berfoto bersama teman-teman. Ya, terima kasih Pak Supron bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih dan, Pak. Teman-teman silakan bisa kembali ke tempat transit. Dan mari kita saksikan bersama persembahan Bhavana dari Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Thank you.
ragam kehidupan, ragam suku budaya bahasa. Negeri indah penuh pesona, jelajahi lorong keberagaman. Indonesia pusaka, tanah langit katulistiwa, tersebar istiada bangsa. Negeri indah penuh pesona, lorong keberagaman. Nusantara dengan pluralitas sebagai bentuk kekayaan jiwa, menghormati segala perbedaan. Jiwa bersatu dalam gelap terang, Nusantara menjadi Nusa Tenggara Barat. Keren sekali penampilan dari Bavana. Ya, ini akan empat yang tadi belum diberi awardingnya akan di sesi ini gitu. Jadi saya panggil dulu Pancasura, kemudian Semaran Suara Antara, serta warga setempat. Ya. Untuk naik ke atas panggung perwakilan. Ya, kita agak maju biar tidak mengganggu setting kelompok berikutnya. Sini, Mbak bisa agak ke kanan, ya. Masih satu lagi. Oh, ini kelompok yang sedang mempersiapkan
perwakilannya dong satu. Untuk dan saya panggil Bapak Edi Irawan, Kepala Kelompok Kerja Apresiasi dan Literasi Musik, untuk menyerahkan piagam kepada para peserta. Dan kami mohon Pak Edi untuk berasa di tengah, ya, di antara teman-teman untuk diambil fotonya. Sudah cukup, dan Pak Edi disilakan kembali ke tempat duduk. Ya, dan mari kita saksikan bersama persembahan dari Pancasura asal Sumedang, Jawa Barat. Selamat menyaksikan.
Barat. Beri tepuk tangan yang meriah atas penampilan dari Pancasura. Selanjutnya, kami akan memberikan penghargaan kepada instrumental terbaik, vokal terbaik pria dan wanita, lirik terbaik, serta peserta terfavorit. Untuk nama kelompok yang kami panggil, mohon untuk naik ke atas panggung. Taksu Agung. Kemudian vokal terbaik putri dari kelompok warga setempat. Untuk vokal terbaik pria, Suara Antara. Kemudian lirik terbaik Amalgama. Dan untuk peserta terfavorit, Suara Antara. Kami mempersilahkan dengan horban untuk Ibu Ria Pinastia dari Yayasan Adsanti untuk naik ke atas panggung. Dan Dewan Juri, saya panggil kepada kakak Ritauni Huta Julu untuk bergabung di atas panggung. Serta Bung Ivan Nestorman untuk bergabung juga ke atas panggung. Mas Gilang Ramadan. Dan Mbak Enda Laras. Untuk penyerahan pertama, instrumental terbaik dari kelompok Taksu Agung akan diserahkan oleh Mbak Ria Pinastika dari Yayasan Adsanti. Untuk vokal terbaik wanita, warga setempat akan diberikan oleh Mbak Endah Laras. Mbak Endah Laras akan menyerahkan peraih vokal terbaik putri dari kelompok warga setempat. Selanjutnya, vokal terbaik putra, Suara Antara akan diserahkan oleh Ibu Ritauni Huta Julu. Kemudian untuk lirik terbaik, Amalgama akan diberikan oleh Bung Ivan Nestorman.
jadi memang peraih lirik terbaik Amalgama ini. Kelompok ini meraih lirik terbaik namun tidak lolos di 10 tarian terbaik. Iya, jadi perwakilannya tidak ada. Perwakilannya Mbak Ida Laras. Kemudian peserta terfavorit Suarantara akan diserahkan oleh Mas Gilang Ramadan. Ya, bisa maju dua langkah semuanya untuk berfoto bersama peserta dan juga para dewan juri. Terima kasih para dewan juri, silakan kembali ke tempat duduk dan para peserta juga bisa kembali ke tempat duduk. Dan mari kita saksikan bersama persembahan dari Suarantara asal Bandung, Jawa Barat. Sangkan surti tuk jadi pengajen diri.
Suangantara, Bandung, Jawa Barat. Berikan aplaus meriah. Ya, sudah siap? Mari kita saksikan bersama persembahan dari warga setempat asal Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Thank you.
warga setempat Yogyakarta. Terima kasih banyak seluruh penonton atas kesabarannya dan semangatnya. Bisa sabar menunggu. Acara ini tersenggara atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Perfilman Musik dan Media, Pokja Apresiasi dan Literasi Musik, Yayasan Adsanti, dan Musike SJ. Dan kita berjumpa lagi di Limtara, Lomba Inovasi Musik Nusantara 2023. Sampai